Halo semuanya, kembali lagi di channel Triple G. Di video kali ini, gue lagi main game Lost in Dreamland. Game ini tuh masih dalam tahap CBT. Sekarang kita coba, seperti apa gamenya? Ini tutorialnya. Di sini kita disuruh memperbaiki jam ini. Jadi jarum yang merahnya harus ada di area yang putih itu, supaya jamnya bisa diperbaiki. Oke, sekarang jamnya sudah selesai diperbaiki. Ini mungkin skillnya. Ternyata harus dihancurkan kurungannya. Disuruh pakai karakter ini. Oke, sekarang kita main sama pemain lain. Ada musuh yang datang. Sekarang kita kabur dulu.
ternyata bisa benerin jamnya sama-sama. Kita bantuin teman yang lagi dikejar musuh. Hahaha, musuhnya mati. Apa ya ini? Ada suara alarm. Lohku hilang. Itu lagi ngapain ya? Kita bantuin buka pintunya. Pintunya berhasil kebuka, tapi ada musuh yang datang. Ada satu lagi musuhnya. Lah kok malah gue yang dikejar? Dikejar terus. Aduh, salah jalan. Tolong, tolong. Thank you.
akhirnya musuhnya udah gak ngejar lagi. Apes malah ketemu musuh lagi. Hampir aja mati. Untung musuhnya gak ngejar lagi. Kaget gue. Ternyata di sini juga ada musuh. Akhirnya kita berhasil selamat. Ternyata gue MVP-nya. Ini karakter-karakter yang ada di game ini. Ini gak ada yang lain apa namanya. Masa namanya Kesatria Tiko? Apalagi ini? Kenapa dinamain petualang Amnesia? Apa mungkin karena hilang ingatan? Ini namanya tupai marah. Mungkin karena suka marah-marah. Kalau ini masih normal, namanya mesin jam. Penyadar Gato namanya. Ini juga masih normal, namanya pesulap. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.